Berarti ini kan sama. Cuman lafaz saja berbeda. Jadi maknanya sama. Kalau ini ilbasul bayad, pakailah oleh kamu pakaian yang berwarna putih. Yang sebelumnya alaikum bil bayadhi minas siyab. Artinya itu juga. Cuma pakai alaikum. Alaikum itu isim fi'il amr namanya. Kalau ilbasu fi'il amr namanya. Untuk bisa Bapak Ibu itu diketahui ilmu sorok. Pakai oleh kamu. Mana penekanannya yang paling kuat Pak Ustaz? Pakai isim fi'il amr atau pakai fi'il amr langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Pada salat maghrib ini, setelah salat maghrib ini kita melanjutkan kajian kita, alhamdulillah dengan izin Allah, membaca, membahas Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis asar-asar yang mana dikumpulkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya sendiri kepada sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat kepribadian dan juga akhlak-akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam bab babul libasi majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita masih membahas bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah ini apa yang telah kita bahas sebagiannya itu membicarakan tentang sifat-sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir kita hadis nomor 66 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Yang mana ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena Ibnu Abbas ini, Abbas itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu itu anak putra. Namanya Abdullah, Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Abbas itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abbas itu adalah saudara kandungnya ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupunya yang selalu bersama Rasulullah. Rasulullah sangat mencintainya dan dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sahabat yang sangat luar biasa belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang cerdas. Dan dia ini adalah di antara ulama besar di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Sehingga sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim merumuskan atau mengumpulkan ada itu mazhab-mazhab yang empat. Itu menginduk seluruh istimbat-istimbat kesimpulan hukum yang mereka simpulkan. Kalau kita lihat katanya itu berujung kepada lima sahabat. Jadi di antaranya tiga Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar.
Nah, itu ulama-ulama sahabat semua itu diberi kelebihan kecerdasan, kekuatan pikiran dan analisa. Kemudian juga tambah Aisyah dengan Zaid bin Sabit. Baik, Abdullah bin Abbas dalam hadis ini qala, berkata. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil bayadhi minat siyab. Pakailah oleh kamu pakaian-pakaian yang berwarna putih. Jadi alaikum itu maknanya ilzamuha wahrisuha wahrisu alaiha. Artinya selalulah kamu pakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian wahrisuha, artinya maksimalkan. Berarti ini adalah perintah. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, perintah itu biasanya menunjuk hukum wajib. Artinya kalau itulah hukumnya wajib memakai pakaian berwarna putih, maka Bapak Ibu sekalian, berdosalah orang yang tidak pakai pakaian warna putih. Maka seperti saya ini, kalau sempatlah hukumnya itu wajib, maka Bapak Ibu sekalian, nah, saya ini berdosa nih. Cuman ulama menangkap daripada perintah ini tidak hukum wajib, tetapi sifatnya adalah targhib, mendorong, menghasung, memotivasi. Dan ulama menyimpulkan dari perintah ini adalah hukumnya sunat. Kenapa bisa menjadi sunat? Ya, karena ada dalil-dalil lain yang memalingkan daripada hukum wajib kepada hukum sunat. Sebab kalau ditangkap hukumnya wajib, maka nanti bermasalah dengan hadis-hadis yang lain. Rasulullah mewajibkan kita berpakaian putih, tapi Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam sering juga berpakaian yang tidak berwarna putih. Maka satu sisi Rasulullah memerintahkan kita berpakaian warna putih, tapi satu sisi beliau pakai pakaian yang tidak berwarna putih. Itu menunjukkan bahwa perintah berpakaian warna putih tidak wajib. Sebab kalau seandainya wajib, maka Rasulullah tidak mungkin dia pakai pakaian berwarna lain. Jadi begitu metode sahabat ulama menyimpulkan hukum itu. Kemudian ini adalah dorongan. Nah, jadi sekitar apa namanya afdol saja sifatnya. Di pakaian putih, warna putih itu afdol daripada warna-warna yang lain. Apakah itu sifatnya warna putih ini, Bapak Ibu, yang murni? Artinya total putih saja, tidak ada campuran-campuran lain. Atau putih tapi berborderkan warna-warna yang lain atau garis-garis dalam bentuk warna yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah warna putih. Itu masuk semuanya dalam perintah ini. Jadi yang penting putih itu yang menjadi dominan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang memakai pakaian putih ini. Karena orang yang berpakaian, manusia ini berpakaian, ketika hidup juga berpakaian, ketika mati diantarkan ke kubur juga berpakaian. Ketika lahir ke dunia memang tidak berpakaian, tapi langsung dipakaikan dengan bedung namanya kan. Kemudian nanti ketika masuk ke kubur, ya dipakaikan juga seperti bedung juga, dibungkus. Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita wajib berpakaian, cuman warna pakaiannya gimana? Nah, itulah warna putih. Kemudian ketika mati kita juga dikuburkan dalam pakaian. Pakaian yang dikuburkan kita ketika mati itu namanya kafan. Maka kafan-kafan ini warnanya juga banyak. Maka apa warna yang disukai atau yang diperintahkan Rasulullah SAW? Nah, jadi pertama disuruh kita, pakailah oleh kamu pakaian yang putih, kata Rasulullah SAW. Kemudian
liyalbisha ahya'ukum. Jadi hendaklah pakaian putih yang berwarna putih itu dipakai. Liyalbisha itu juga Bapak Ibu perintah. Maka liyalbisha itu itu namanya lam menunjukkan perintah. Maka kalau diartikan dalam bahasa Indonesia hendaklah. Liyalbisha. Jadi kalau ada di terjemahan buku itu hendaklah. Di mana dapat kata hendak itu? Itu arti kata li itu. Maka li itu kalau masuk ke dalam fi'il mudhari, kemudian dia disukunkan sinnya itu liyalbisha. Maka itu perintah. Karena dia harus sukun jazam namanya. Maka hendaklah dipakai pakaian yang berwarna putih itu ahya'ukum. Ahya'ukum itu kan ada doa. Apa namanya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lil mu'min wal minal ahya wal amwat. Kan ahya itu artinya orang-orang yang hidup. Dari itu bentuknya Bapak Ibu jamak plural. Sedangkan singularnya hay. Maka orang hidup itu namanya seorang yang hidup hay. Jamaknya ahya. Orang-orang yang hidup banyak. Berarti apa? Hendaklah dipakai pakaian putih itu oleh orang-orang yang hidup di antara kamu. Kum itu kamu. Ahya hukum. Kemudian wakaffinu fiha. Sekalian wakaffinu fiha mautakum. Dan kapankanlah oleh kamu. Wakaffinu itu perintah juga. Kalau dalam bahasa Nahwu Sharaf, sharaf itu namanya fi'il amar. Yaitu kata kerja perintah. Kemudian kafinu, ada waw di situ kan. Waw itu adalah menunjukkan banyak kamu semua. Jadi kapankanlah oleh kamu semua fiha. Fiha itu dengan pakaian yang putih itu. Siapa yang dikapankan? Mautakum. Mautah ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang dimaksud? Orang-orang yang meninggal di antara kamu. Di mautah ini jamak daripada mayyit, ya. Maka di sini mautakum itu orang-orang yang mati di antara kamu. Berarti orang yang hidup pakai pakaian-pakaian yang putih, kemudian orang yang meninggal dikapankan dengan kapan yang berwarna putih. Berarti ini perintah untuk orang yang hidup dan yang mati. Abar itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian fa innaha min khairi siyabikum. Fa innaha ini fa inna. Itu menunjukkan sebab. Menunjukkan hikmah. Kenapa? Kalian harus memakai. Kenapa kalian pakaikan pakaian berwarna putih orang-orang yang hidup? Dan kenapa orang-orang yang meninggal dikapankan dengan kapan yang berwarna putih? Maka Rasulullah menjelaskan sebabnya. Jadi sebabnya adalah fa innaha, karena sesungguhnya pakaian-pakaian yang putih itu adalah pakaian yang terbaik untuk kamu. Jadi pakaian kamu yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, apa sebabnya kita memakai pakaian yang putih? Rasulullah yang bilang bahwa pakaian itu adalah pakaian yang paling baik untuk kamu. Jadi kalau sudah Rasulullah bilang, sudah sami'na wa ata'na. Jangan pula didebat-debat. Ya sudah, Rasulullah mengatakan terbaik, itulah yang terbaik. Warna putih itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini liyalbasha ahya'akum ahya'ukum liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum. Ini adalah perintah dorongan kepada orang-orang yang hidup untuk memakai pakaian yang putih, kemudian juga mendorong orang-orang yang hidup memakaikan kain kafan terhadap orang yang mati. Karena orang yang mati tidak mungkin dia pakai pakaian. Maka yang memakaikan pakaian untuk orang mati adalah orang yang hidup. Maka perintah itu mengkafankan
orang yang mati itu dengan kapan yang putih, perintah itu dihadapkan kepada orang yang hidup. Kerana mayat tak bisa disuruh-suruh lagi. Ha, kerana mayat sudah orang mati. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, perintah untuk orang, maka siapa yang bertugas untuk menyelenggarakan jenazah, maka hendaklah dia pilih kafan itu pakaian yang putih. Cuma Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya mengkafankan mayat dengan pakaian yang putih? Ulama sepakat mengatakan sunat, tidak wajib. Nah, tapi sekarang kalau sempat ada dikafankan mayat dengan pakaian yang hitam, mungkin protes orang kan, karena sudah menjadi tradisi kebiasaan. Nah, kalau kita orang mengetahui, jangan coba-coba pula nanti kan, karena banyak orang seperti itu. Tak mesti pakaian putih kita dipaksakannya. Padahal masyarakat awam tak pernah mengapankan mayat kecuali dengan yang putih atau nanti berantem. Maka itu perlu diperhatikan. Jadi hal-hal seperti itu supaya ini menjadi konflik. Ya seperti umpamanya Bapak Ibu ya, solat jenazah kadang ribut. Nanti ada orang solat jenazah tu pakai sab. Padahal sabnya cuma 5 orang tu, panjang. Padahal di masjid masih panjang. Itu kan berbeda pendapat ulama. Dia mengatakan abdulnya mensab solat jenazah itu ya sama dengan solat biasa, panjang aja. Tapi ada juga hadis. Cuma hadis ini yang diperdebatkan. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Maka kita Syafi'iyah seperti yang beramal, maka apa? Hendaklah kalian jadikan sob itu 3. Tiga. Maka 3 sob. Tapi kalau sudah 3, penuhkan ke kiri, penuhkan ke kanan. Cuma kadang-kadang 3 dibuat banyak-banyak ke belakang. Maka kalau sudah 3, karena memang dalam hadis itu lafaznya salasa, 3. Maka kalau 1 buat 3, kalau 2 buat 3. Tapi kalau sudah 3, sempurnakan ke kiri, sempurnakan ke ke kanan. Itu aja. Tapi ada yang mengatakan tidak. Tapi ada nanti orang berpegang kepada hadis, hadis itu tidak dipakai. Padahal tradisi kita kan sudah membuat 3 sub minimal. Nanti ribut pula. Jangan apa tidak ada hadisnya lemah apa. Itu kan berantem jadinya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian membuka wajah. Orang-orang dibuka. Sekarang kan tidak ada hadis itu membuka wajah mayat itu ketika dimasukkan ke lahat. Dasarnya apa? Memang tidak ada kan. Tapi kebiasaannya dibuka. Cuma kalau dibuka juga tak ada masalah. Tidak ada juga larangan. Maka kalau seandainya dibuka, kemudian nanti ada yang ketat. Tidak ada hadisnya, tidak ada contohnya dibuka-buka. Berantem pula dalam lahat itu. Dalam lahat merantem. Susah. Ya sudah. Ikuti aja. Kan tidak salah. Tidak ada yang salah. Kan tidak ada orang pak. Yang haram dibuatnya gara-gara yang sunat itu. Sekiranya yang perkara yang apa? Dibuka, tidak ada masalah. Tidak ada ulama yang mengatakan haram pula hukumnya. Tapi bertengkar, bermusuh-musuhan depan-depan lahat itu dosa itu. Itu orang kadang-kadang tidak paham. Dibuatnya dosa hanya perkara-perkara yang sunat. Tidak mengerti beragama. Maka kalau orang paham, ya sudahlah. Jadi kalau ulama itu begitu. Ulama enak. Kalau sudah, kalau kamu buat sudah. Tapi dia tidak maksakan, karena dia tahu mana yang perlu dipaksakan, mana yang perlu. Kalau tidak salah, jangan disalahkan. Ini kan berpegang. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga masalah kapan ini. Kan kapan ini memang ada nasnya bahwa apa Rasulullah mengatakan wa kafinu fiha mautakum. Kapankan oleh kamu dengan pakaian putih orang yang meninggal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita
Kenapa kita harus pakai pakaian yang putih? Kemudian juga mayat, min khairi siyabikum, sebaik-baik pakaian kamu. Bapak ibu sekalian, hadis ini menunjukkan juga, jadi Rasulullah kan memerintahkan kita berpakaian yang putih. Kemudian mayat juga dikapankan. Ini Rasul, ini menunjukkan bapak ibu hadis ini, bahwa kebanyakan pakaian Rasulullah berwarna itu. Karena tidak mungkin Rasulullah suruh tapi dia tidak pernah pakai yang putih, itu tidak ada itu. Maka dari hadis ini bapak ibu sekalian, ulama menangkap Rasulullah memerintahkan kita berpakaian putih, ini menunjukkan berarti beliau sering berpakaian putih. Jadi kalaupun ada hadis-hadis yang menjelaskan bapak ibu sekalian Rasulullah SAW berwarna pakaian warna merah, warna hijau, yang pernah juga warna hitam, seperti pernah kita membahas tentang jubah. Aisyah mengatakan, saya sendiri yang menenun jubah Rasulullah berwarna hitam. Kemudian ketika dia pakai jubah itu tak sedap baunya, tapi hitam warnanya. Lalu Rasulullah tinggalkan, tak pakai lagi kena bau. Berarti pernah juga dia pakai pakaian hitam. Bapak ibu sekalian, berarti mayoritasnya, kebanyakannya warnanya putih. Maka begitu juga kita, khususnya untuk sholat, khususnya apa. Maka perbanyaklah pakaian putih kita. Tidak ada masalah. Kenapa? Kalau kita berpakaian putih, warna putih itu mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengamalkan ini, perintah dia ini. Maka bapak ibu, kita dapat pahala. Itu ukuran apa, hukumnya sunat. Jadi di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan bahwa Rasulullah itu pakaiannya putih. Ini kan perintah ini. Mana hadis bahwa Rasulullah berpakaian putih? Banyak hadis-hadis menjelaskan itu. Kalau ini kan riwayat Imam Tirmizi ini. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seperti diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, ini hadis sahih ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu berpakaian memakai pakaian putih. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik, berarti Rasulullah SAW menjelaskan di sini apa sebabnya. Dan yang memberitakan ini siapa? Abdullah ibnu Abbas. Baik, hadis berikutnya yaitu hadis nomor 67. Hadis ini adalah dari sahabat yang bernama Samurah bin Jundub. Tak salah, sudah kita jelaskan siapa Samurah ini. Samurah bin Jundub menceritakan, berarti Bapak Ibu ingat ya, tadi Ibnu Abbas. Maka Imam Tirmizi berusaha menjelaskan riwayat-riwayat tentang masalah pakaian ini dari macam-macam sahabat. Untuk saling menguatkan bahwa Rasulullah SAW itu pakaiannya bagaimana. Tadi Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah bersabda. Sekarang ada sahabat lain namanya Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tidak tahu ini kan, apakah sabda ini dia lebih kurang sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah Abbas? Apakah di satu majlis atau di majlis yang berbeda? Apakah ketika Abdullah bin Abbas Rasulullah bersabda ketika alaikum bil bayad min siyab liyalbisha ahya'ukum wa kafinu fiha mautakum. Ketika Rasulullah bersabda itu, apakah Abdullah bin Abbas saja di situ atau sahabat-sahabat lain? Wallahu a'lam. Tapi Samurah bin Jundub dalam sanad yang berbeda sampai ke Samurah bin Jundub, Samurah langsung dekat Rasulullah
dia mendengar Rasulullah bersabda. Berarti sahabat ini langsung dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan sahabat beriman dengan Rasulullah, mengaji dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bahkan selalu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawakan kepada kita apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Samura bin Jundub ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayat, pakailah oleh kamu pakaian-pakaian yang berwarna putih. Berarti ini kan sama, cuma lapas saja berbeda. Jadi maknanya sama. Kalau ini ilbasul bayat, pakailah oleh kamu pakaian yang berwarna putih. Yang sebelumnya alaikum bil bayadhi minas siyab, artinya itu juga. Cuma pakai alaikum. Alaikum itu isim fi'il amar namanya. Kalau ilbasu fi'il amar namanya. Untuk bisa Bapak Ibu itu diketahui di musyarak. Pakai oleh kamu. Mana penekanannya yang paling kuat Pak Ustaz? Pakai isim fi'il amar atau pakai fi'il amar langsung? Kalau isim fi'il amar, alaikum, atasmu, wajib atasmu. Kalau biasanya wajib atasmu maknanya itu. Maksudnya alaikum ampusakum, wajib kamu menjaga diri kamu. Kalau itu alaikum, harus kamu memakai pakaian-pakaian yang putih. Di sini pakailah oleh kamu pakaian putih. Sebagian ulama mengatakan isim fi'il amar itu lebih kuat penekanannya. Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah memerintahkan, kata Samurah bin Jundub, ilbasul bayad, pakai oleh kamu putih. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan apa sebabnya. Kenapa kalian harus memakai pakaian yang putih? Fa innaha atharu wa atyabu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebab yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi di sini ada dua sifat. Kalau tadi fa innaha khairu thiyabikum. Fa innaha khairu thiyabikum. Karena pakaian putih itu, yang berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Berarti pakaian yang terbaik yang kita pakai, kata Rasulullah SAW, pakaian yang berwarna putih. Baik, di sini Rasulullah menjelaskan lagi sebab yang lain. Ada dua sebab disebutkan Rasulullah di sini, kenapa kita orang yang hidup itu disuruh Rasulullah pakai pakaian yang putih. Di sini dikumpulkan oleh Rasulullah dua sifat, yang mana sifat inilah yang menjadikan hikmah daripada memakai pakaian yang putih. Pertama, fa innaha athhar, sesungguhnya pakaian berwarna putih itu lebih bersih. Wa athyabu, kemudian lebih baik. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, pakaian-pakaian yang berwarna putih itu, maka ketika dipakai dia lebih bersih. Sehingga kalau pakaian itu bersih, tidak ada noda, maka nampak Bapak Ibu sekalian. Tapi coba kalau pakaian begini nih, mungkin 10 hari sudah saya pakai ini tidak nampak oleh Bapak Ibu kena warna. Tapi coba kain putih 10 hari saya pakai, nampak. Maka dengan kita pakai pakaian putih, maka akan kelihatan dia lebih bersih, lebih suci. Lebih suci kenapa? Kalau ada kotoran, nampak cepat. Kalau nampak kotoran cepat, maka cepat-cepat kita basuh, sehingga apa? Terdorong kita untuk selalu menjaga kebersihannya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, disifati oleh Rasulullah pakaian itu pakai pakaian putih karena dia bersih. Berarti Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan kita berpakaian putih, ilatnya adalah supaya kita selalu tampil bersih. Jadi intinya bukan pakaian itu sendiri, tetapi kebersihan itulah yang diinginkan. Nah, kemudian putih ini lambang bersih. Si anu itu putih hatinya, kata orang kan. Tapi kalau si anu itu hatinya hitam. Kalau hati kotor itu warnanya hitam.
Maka kalau ada orang berbuat maksiat, setiap perbuatan dosa yang dilakukannya, maka hatinya bintik hitam, 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 sampai dibalut oleh bintik hitam itu, cahaya putihnya tidak ada lagi. Karena putih itu lambang cahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, putih itu adalah lambang kebersihan. Jadi apapun yang menunjukkan kebersihan, kita lebih bersih, lebih suci, itu perlu diperhatikan. Kesucian dan kebersihan itu Bapak Ibu bukan hanya kebersihan batin, tetapi juga kebersihan lahir. Cuma ada kadang-kadang kontradiktif ekstremis. Ada orang Bapak Ibu tidak memperhatikan kebersihan lahir. Ini salah juga. Apa katanya? Yang penting sini katanya. Maka dia kadang terikat 40 hari apa. Tapi pakaian 10-20 hari tidak ada cuci-cuci. Katanya apa? Terikat membersihkan jiwa. Jiwa dibersihkan Bapak Ibu. Kain juga dibersihkan. Ada orang ingin apa? Aku masjid, terus dari masjid ke masjid. Kadang 40 hari, tapi tidak dicuci-cuci. Solat di samping orang, minta ampun orang solat. La ilaha illallah, ibu sekalian. Cuma ini pakai pakaian ini. Apa ilatnya Rasulullah? Apa sebabnya? Karena dengan putih itu kamu lebih berarti bersih itu yang menjadi tujuan itu bersih. Nah Rasulullah SAW kepengen orang-orang beriman ini tampil bersih supaya Islam, kenapa Bapak Ibu sekalian ya? Supaya orang-orang kenal orang Islam itu bersih. Maka dari penampilan kita jaga. Kenapa ya orang-orang beriman itu disuruh begini begini begini? Supaya apa? Karena kita ini Bapak Ibu ya, tidak seperti orang lain. Kita ini membawa nama agama. Kemana kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa, maka kita itu membawa nama agama. Maka kalau kita tampil bersih, maka apa yang tertuduh? Orang Islam. Apa kata orang? Orang-orang Islam bersih, kata orang. Kan bukan katanya Pak Mul itu bersih, bukan Pak Mul, orang Islam. Padahal yang dilihatnya Pak Mul, dilihatnya Bapak. Tapi orang bilang orang-orang Islam itu bersih. Coba karyawan-karyawan, umpamanya Pak, ada orang Islam, ada non Muslim. Aku kemudian orang Islam untuk menjaga kebersihan, gitu kan? Pasti disebut Islam. Sebaliknya kalau ada orang Islam yang tak benar, dibawa juga, maka jangan disalahkan itu. Memang begitu kita ini orang Islam. Lengket Islam itu dengan diri kita. Kadang-kadang orang tak sebut nama kita, tapi sebut Islamnya. Setelah kita dengar hari ini Islam radikal, orang Islam teroris. Saya diceritakan orang, ada seorang Bapak Ibu masuk Islam dia. Kemudian dia masuk Islam, lalu dia ketika ingin masuk Islam itu dia minta izin sama bapaknya. Atau sebelum dia masuk Islam, ceritanya begini, dia ceritakan kisah masuk Islam ketika itu saya haji dengan dia. Waktu itu, maka di Mina dia ceritakanlah kisah Islamnya. Nah, dia bagus sekali Islamnya. Lalu dia ceritakan apa sejarah dia masuk Islam. Gara-gara bapaknya. Jadi bapaknya itu menasihati dia. Nak, katanya, kamu silakan pilih agama apa saja. Tapi bapak wanti-wanti, jangan kau pilih Islam. Coba, kau masuk Buddha, masuk Hindu, mau masuk Kristen, silakan. Tapi jangan masuk La ilaha illallah. Kenapa itu Bapak Ibu? Dia sederhana aja kata bapaknya itu. Apa kata bapaknya dia? Jadi dia tanya, kenapa Pak? Kenapa Pak tak boleh masuk Islam? Karena lingkungannya banyak juga orang Islam. Dia berteman orang Islam. Malu saya nak, katanya. Kemana bapak taruh nanti muka bapak kalau kamu masuk Islam? Coba kamu lihat. Yang jorok-jorok orang Islam. Yang meminta-minta di jalan orang Islam. Yang miskin-miskin orang Islam. Yang bawa proposal sini, proposal sana orang
Astagfirullahaladzim. Nipu sini, nipu sana. Ngerjain orang sini, ngerjain orang sana. Astagfirullah. Malu gitu. Itu apa dia cerita? Cuman dia penasaran, apakah begitu betul Islam? Penasaran dia. Apa begitu Islam mengajarkan? Itu lagi yang disebutnya, coba kamu lihat. Yang di rumah-rumah mesum itu. Ini mohon maaf, ini kan? Di lokalisa. Cek kamu lihat tuh, perempuan Islam isinya. Malu bapak. Nah, dia penasaran dia. Apakah betul Islam itu mengajarkan begitu? Akhirnya dia berkelana, berjalan ke pondok-pondok, belajar Islam, belajar dia Quran, belajar hadis, belajar dia fikih. Sekarang kan jadi tokoh agama Islam luar biasa dia. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi sekarang jadi ahli perbankan syariah dia. Kemana-mana dia menjadi dewan pengawas. Kemudian bahkan Bank Riau Syariah ini dia kemarin penggagasnya dan yang membuat konsepnya. Dan kan ada kontraktor yang apanya istilahnya kan yang membuat bank itu. Kalau OJK kan cuma memeriksa kelengkapan, tapi dia yang apa? Itu dia non muslim menceritakan dia dekat dengan saya. Nah, itulah ceritanya. Jangan kamu masuk Islam. Malu bapak. Jadi kita ini bapak ibu tidak bisa. Kalau sudah Islam kita, bukan diri kita. Kita membawa nama Islam. Maka itulah Rasulullah coba lihat. Pakai pakaian putih karena itu adalah simbol bersih. Kalau kamu putih, kalau ada noda, cepat-cepat kamu bersihkan. Kalau kamu putih, tak pernah ada noda. Karena kamu pasti kamu bersihkan. Karena inti daripada pakaian putih, maka jangan pula. Ini pakaian putih, penuh dengan noda. Tapi ada pakaian yang tidak putih. Menyembahnya biru, abu-abu. Tapi bersih. Bapak pilih yang mana pakai? Ini mau ke masjidnya. Bapak punya kain. Ada yang putih, tapi pakaian putih ini sudah bau. Minta ampun. Karena mungkin sudah 70 episode dipakai kan? Sudah kuning-kuning. Tapi ada pakaian yang tidak. Warnanya putih, tapi masih Mana yang lebih afdal? Maka pilih yang bersih, karena tujuan putih itu adalah kebersihannya, bukan putihnya itu. Maka selalu kebersihan itu yang perlu yang diapakan. Jadi cerita siapa tadi itu berkelana dia kemana-mana, akhirnya temukan, ya Allah, Islam itu, Quran itu menganjurkan bersih. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutata. Ya Allah, Allah cinta kepada orang yang bersih. Kemudian juga inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Kemudian juga dalam Quran itu fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Bagaimana Allah memuji orang-orang yang bersih. Kita kan fikir kok orang Islam begini. Rupanya Islam tidak bisa diukur dari orang Islamnya. Maka telah di barat itu Bapak Ibu. Sampai ada tokoh yang bilang, di barat ini orang Islam tak ada katanya. Tapi nilai-nilai Islam terpraktekkan. Tapi sayang di negara Islam, orang Islam juga isinya. Tapi ketika dipraktekkan Quran itu ke kehidupan mereka, tak nampak. Kenapa? Barangkali Islam itu sekedar solat baru. Tiba Ramadan puasa. Tiba hari Jumat. Tetapi di dalam muamalah kehidupan sehari-hari, kemudian juga dalam kedisiplinan, dalam kejujuran. Coba bapak lihat negara yang kecobalau kalau antri, termasuklah negara-negara Islam itu. Pergi bapak punya ke beberapa negara Islam, lampu merah itu tidak berfungsi. Kalau umpamanya berhenti lampu merah malah kacau. Jadi tapi kalau diterobos lampu merah, sedih kita. Negara Islam dia lampu merah. Tapi coba lihat tertibnya,
di barat itu yang diukur, tapi kan bukan itu jadi ukuran agama kan. Nah, agama ini bukan itu saja, itu bagian dari agama. Karena agama itu mulai dari keyakinan, akidah. Kalau akidah udah enggak beres, oh mau putih kamu, mau bersih kamu, enggak ada gunanya. Kalau akidah bermasalah. Kita tinggal melengkapi sebenarnya. Akidah sudah mantap, ibadah sudah mantap. Cuma dalam tatanan muamalah, di sinilah kelemahan umat Islam. Seharusnya apa? Disempurnakan itu. Tapi tak tahu ya, mungkin sudah capek dia ibadah, tak dulikan lagi masalah muamalah. Atau umpamanya tekanan-tekanan hidup kadang-kadang membuat Allah. Tapi orang Islam ini kalau di barat, maka juga mereka lebih disiplin pak, lebih jujur. Jadi tergantung lingkungan sebenarnya. Nah, kalau lingkungannya tidak mendorong, maka dia kadang buyar daripada nilai-nilai itu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk akhlak, membentuk akhlak. Jadi akidah yang ditanamkan, ibadah yang dilaksanakan, supaya bermuara kepada akhlak mulia. Apa di antara akhlak mulia? Tampil bersih, bersih pakaian, bersih mulut, bersih pandangan, bersih pendengaran, bersih yang dimakan, bersih lingkungan, bersih rumah, semua bersih. Allahu Akbar. Nah, jadi Rasulullah katakan fa innaha athhar. Kemudian wa athyab. Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu kalau dia dicuci pakaian itu nampak bening, bersih, bagus. Itu. Indah kelihatan. Wa iza wujida fiha syai'un minal wasakh. Itulah sebabnya kalau seandainya dikit saja ada noda, langsung nampak. Itu berbeda dengan pakaian yang lain. Maka kalau pakaian berwarna lain, ada noda, dipakai saja kena, tidak kelihatan oleh orang katanya. Maka pak, kurang terjaga kebersihan. Jadi tujuannya kan itu menjaga kebersihan. Kenapa? Kalau ada noda sedikit, langsung dibersihkan. Sehingga orang beriman itu selalu bersih dalam penampilannya. Itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bukan hanya memerintahkan saja, tetapi Bapak Ibu di dalam doa-doanya pun dia menyebut kepakaian putih ini. Apa kata beliau? Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada segala dosa. Apa analoginya? Sebagaimana pakaian yang putih dicuci, dibersihkan dari seluruh noda, sehingga jadi diibaratkan kita ini oleh Rasulullah, awal kita hidup tu pakaian putih. Setelah bergerak dalam hidup ini balik macam-macam banyak dosa, ibarat pakaian putih yang banyak noda. Maka apa? Minta kita kepada Allah supaya noda-noda yang pakaian putih itu dalam diri kita Allah bersihkan, ibarat orang yang membersihkan pakaian putih daripada noda, sehingga bersih kembali noda itu. Bapak Ibu kena solat Isya ya? Silakan azan dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la ilaha illa anta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dalam masalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abdullah bin Abbas tadi, kalau kita lihat, jadi hadis-hadis ini bukan saja Abdullah bin Abbas, artinya hadis Abdullah bin Abbas, kemudian juga hadis Samurah bin Jundub. Jadi hadis Samurah bin Jundub tadi di sini ada pertama perintah, dua perintah. Kemudian di situ ada sebab, sebagaimana juga hadis Abdullah bin Abbas. Cuma di dalam redaksinya sedikit agak berbeda. Contoh di sini
ilbasul bayat, pakailah pakaian yang putih. Kemudian Rasulullah langsung menjelaskan, fa innaha atharu wa atyab. Pertama bersih, kemudian kedua bagus. Jadi bersih tapi juga bagus. Berarti Bapak Ibu, dua unsur ini dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian yang putih. Juga bagus ini, atyab ini Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Kalau sesuatu yang baik itu kan ada bersih, kemudian at-tayyib itu kalau dalam Al-Qur'an at-tayyibat kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi thayyib. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu kalau disebut thayyib, halal thayyib umpamanya. Ada dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal berarti dia sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian thayyiba. Thayyiba itu maknanya berkualitas. Jadi kita bukan hanya memilih yang halal saja. Maka orang beriman tidak sekedar halal juga, halal saja, tapi berkualitas. Kualitas di sini, atyab di sini, bagaimana maksudnya? Kualitas itu termasuklah maknanya bergizi kalau makanan, kemudian bermanfaat untuk tubuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka kita kalau memilih makanan, maka pilih makanan berkualitas. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau dia memilih makanan, pertama daging, maka Rasulullah paling suka daging yang paling berkualitas menurut orang Arab. Tapi orang Arab kan gitu. Daging berkualitas orang Arab itu daging domba. Domba itu. Terus sebabnya sebagian ulama mengatakan berkorban itu paling afdol dengan domba. Kenapa? Karena kualitas dagingnya nomor satu. Dan itulah yang disukai Rasulullah. Kemudian juga di dalam daging itu kan banyak. Ada bagian paha, ada yang kepala, leher, ada bagian punggung, ada Bapak Ibu sekalian usus, ada jerawan. Rasulullah tidak ada suka jerawan dia. Maka Rasulullah SAW, apa yang dia suka? Daging katif. Bagian ini. Jadi sudah domba, ini sukainya. Kemudian juga daging katif. Bagian ini. Itu yang disukai Rasulullah. Dan itu sepakat orang. Kalau diteliti-teliti oleh orang ya. Kenapa Rasulullah pakai itu? Pasti kualitas. Korma. Apa korma yang disukai Rasulullah? Maka diantaranya kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa? Karena juga kualitas. Jadi kalau Bapak Ibu, tidak salah kita. Kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, tidak berlebihan, duit, gaji, ada. Maka tidak ada masalah. Jangan sekedar halal saja. Umpamanya apa kan? Makanan-makanan apa itu, ya halal semuanya kan, tidak ada masalah. Tapi barangkali kualitas. Kita bukan merendahkan pula. Ini ada sate jerawan. Ada sate daging as. Dagingnya. Bapak pilih jerawan atau pilih daging. Ada sate kambing. Tapi yang di sate lemaknya saja semuanya. Jadi dibukut-bukut. Ada sate. Ya Bapak Ibu sekalian memang dagingnya. Tapi yang daging ini lebih mahal. Tentu kan begitu kan konsekuensinya. Kalau yang apa ini murah. Kalau kita punya duit jangan dicari yang. Kalau kita punya duit jangan bakhil terhadap diri. Maka Allah katakan halalan thayyiba. Cari yang halal lagi bergizi. Berkualitas. Kalau tafsirnya oleh ulama yang paling bermanfaat untuk badan. Mengisi semuanya. Lemak dengan daging mana bermanfaat untuk badan? Jerawan dengan daging mana yang lebih bermanfaat? Kan daging kan? Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian.
Maka kebanyakan orang yang namanya jeroan itu tidak dimakan gitu. Apalagi jeroan itu katanya darah yang ngumpul gitu ya. tidak diapakan. Itu apa namanya? Di sini juga begitu. Fa innaha athyar, athhar wa athyab. Maka ini bukan hanya suci bersih saja tapi bagus. Kan ada orang, Pak, penting putih tapi tak bagus dipandang. Maka gini, ini hal dua ini penting sekali ini. Maka kenyamanan memandang, kemudian penampilan ini dijaga. Maka semakin bagus dia, maka semakin apa? Karena kan ada apa namanya jahitan-jahitan itu yang apa? Kalau boleh boleh. Tapi ini adalah Bapak Ibu sekalian dorongan dari Rasulullah SAW, pakai yang putih. Tapi ingat sifat yang putih itu ada dua. Lebih bersih, lebih bagus. Maka kebagusan ini harus dilihat, jadi pertimbangan. Kemudian juga kebersihan. Kemudian Bapak Ibu terakhir, wa kafinu fiha mautakum, kafan kena oleh kamu dengan pakaian putih itu orang-orang yang meninggal di antara kamu. Bapak Ibu, kenapa harus orang meninggal ini? Dia bersiapa Bapak Ibu, kena akan dimasukkan ke dalam tanah. Kalau masukkan tanah timbun juga kok kotor. Kenapa kok putih? Ya barangkali ada makna yang lain. Di antaranya Bapak Ibu, barangkali itu makna optimis bahwa dia dikuburkan sudah bersih seperti bersihnya. Maka salah satu doa kita kalau salat jenazah itu setelah takbir yang ketiga, Allahumma ba'id bainahu wa baina khatayahu kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada dosanya. Singkirkan dosa-dosanya, ya Allah, jauhkan dari dia sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Setelah itu apa doa kita? Allahumma naqqihi minadh-dhunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan. Kama yunaqqas saubul abyadu minad-danas, sebagaimana dibersihkan kain putih dari segala kotoran. Maka kita bungkus dia dengan kain putih timbul. Maka Bapak Ibu juga, kita ketapa disunatkan juga kain ihram dengan kain putih juga, itu optimis. Maka ketika kita ihram kain putih, pertama mengingatkan kita mati. Jadi ketika kita mandi dulu kan, setelah mandi kita pakai kain ihram yang putih, ingat kita ketika mandi itu, ya Allah, sekarang saya mandi, besok saya dimandi. Sekarang pakaian putih ini mirip dengan dengan kain kapan. Hari ini saya memakaikan satu saat, kain ini dipakaikan orang kepada saya. Putih itu apa? Di situ ada komitmen juga. Ya Allah, saya dengan haji ini, dengan ihram, dengan umrah ihram, umrah atau umrah haji ini, saya siap menjadi orang yang putih, seputih pakaian yang saya pakai. Itulah sebabnya kalau Pak Haji kalau pulang-pulang kainnya putih, karena dia sudah komitmen kemarin, maka jangan dikotori lagi. Kalau sudah kain putih pakai kepeci haji ke masjid, ya Allah, orangnya baik, yang diucapkan bersih, semuanya bersih. Maka bagus tuh pakai kepeci haji itu kemana-mana. Tapi jangan hitam peci hajinya putih. Melambangkan bahwa komitmen putih itu bagus itu. Maka orang tua-tua kita dulu kalau sudah haji itu tidak putih, tidak pakai kepeci haji, marah dia tidak. Kamu sia-siakan haji kamu, katanya. Ya barangkali itu haji tahun tinggi namanya, perlu haji lagi. Sudah lupa nilai-nilai haji. Jadi ada pula istilah orang, maklumlah katanya itu hajinya tahun tinggi. tahun tinggi. Ya kena ada juga bapak-bapak itu kan pergi ke karaoke pakai haji, peci haji. Tapi pas masuk kayaknya peci haji dalam saku. Itu tidak haji tahun tinggi itu. La ilaha illallah. Maka sekali kita haji, pertahankan nilai-nilai haji itu sampai mati. Bapak Ibu sekalian, inilah hikmah kenapa dikafankan kain putih. Pertama, optimis kita sebagai orang yang hidup mengafankan semoga dia masuk ke dalam kubur dan menghadap Allah dengan kain sebersih pakaian yang kita kafankan, dan langsung kita doakan ketika salat.
kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.